Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yufarraqu lan digawe beda atau dibedakake apa mimisen lan najis bi kudrati hada kelawan kira-kirane ikilah wong sing najis pakaiane ala izanatin najisi ingatasi kewajiban ngilangi najis min asli sangking pokoknya najis seakar-akarnya harus bersih falazimat humongko wajib apa izanatun najisi ing wong meskipun toh waktunya sholat entah bihilah bihi kelawan bedani wong sing mimisen fi mas'alatina ing dalam masalah kita tegese mimisen iki iki wingan bahas geteh mimisen karo najis kan betul. Pertama nikol duur walau rafa pebelah sholat wadana andai kata ada orang yang mimisen sebelum sholat dan mimisen itu keluar terus fa'in roja ingkita adu kemudian apabila dia punya harapan mimisennya tadi berhenti mampet wal waktu mutasi'un intal doru sedangkan waktu sholat itu masih panjang maka ia harus menanti berhentinya mimisan. Wa illa tahaffat kasalasir. Sedangkan kalau dia tidak punya harapan untuk berhentinya mimisan sebelum waktu sholat habis, tahaffat. Dan adalah dia menjaga mimisannya, merawatnya sebagaimana besok. Menemukan khilafan ini titik tekan itu bagi khilafan liman za'ama ing taduruhu berbeda lagi berbeda masalahnya pada orang yang berpikir menyangka bahwa mimisan tadi inapa khilafan liman za'ama ing taduruhu berbeda lagi pada orang yang menyangka harus menanti berhentinya mimisan. Wa in kharajal waktu meskipun waktunya itu telah habis kama tu'akharu li husri sawbihin mutanajis wa in kharaja sebagaimana diakhirkannya sholat dari waktunya gara-gara membersihkan pakaiannya yang terkena najis. Dan ini dari redaksi ini awit khilafan liman za'amad sampai wa in kharaja kama ta'akhkhar itu kan ada persamaan betul ya ada persamaan antara mimisen karo pakaian sinkron najis yaitu sama-sama harus membersihkan yaitu menanti nek mimisen ya dinti sak maniki meskipun kentekan waktu sebagaimana apa niku pakaian sinkron najis dibersihkan meskipun kena kedaan waktu kan ngoten niku
podo nek ngono podo tapi ternyata tidak ngono ya. Ini makanya di situ wa yufar rohu. Nah, makanya khilafan liman itu berarti pendapat yang lemah amat. Terakhir kesannya itu sama untuk menindaklanjuti atau menyikapi mimisan dan najis yang mengenai pakaian. Yang harus digarisbawahi wa yufar rohu tidak sama, harus dibedakan. Bikudrati hadha ala izalatin najis min aslihi, dengan kadar kira-kira orang yang paknya yang kena najis itu wajib menghilangkan najis sampai seakar-akarnya. Jadi nek wong ana wong pakane kena najis kan kudu diilangi nganti resik, bener ya Mas Ni. Min aslihi sampai benar-benar bersih. Kan ngoten. Falazimatu, oleh sebab itu dia kewajiban untuk menghilangkan najis kan harus sampai bersih. Kalau demikian wajib untuk menghilangkan najis sampai bersih sebaik, meskipun harus kehilangan waktu, gak bisa waktu sholat gitu lah. Tetap perbedaannya di sini. Bila fi mas'alatina, beda lagi dengan masalah mimisan. Nak mimisan orang kudu ngilangi sampai seakar-akarnya. Nek kon ngilangi mimisan, kon nyucani mimisan sampai seakar-akarnya repot. Sebab kok berarti irungmu itu kok poteri, ya toh? Kok resi ikan tidak. Nah, berangkat dari kewajiban dan tidaknya menghilangkan najis dari akar dan tidaknya, atau sampai sebersih dan tidaknya, maka di situ harus dibedakan antara nih getah mimisan karo najis yang lainnya yang mengenai pakaian, ya toh. Misalnya getah itu mengenai pakaian, karo getah mimisan wis beda menyikapinya. Paham nggih? Ya nae wa yufarraqu baina mas'alati ru'afi tegese dibedake ing dalam antarane masalah getah mimisan wa mas'alatin najasa lan ing dalam masalah najis. Bikudrati hadza aywan ladzi tutse wong tanah jasa kang najis apa sawuhu pakaiane wong. Faliz falazimat mongko wajib apa izalah ing wong. Ai ayid izalatu tegese wajib. Napa? Ngilangi najis walau kharaja senajan wis entek apa al waktu waktune salat. Bikilafihi lafal bikilafi aljar wal majrur muta'alliqun bimahdhufin, bergantung dengan lafal yang dibuang. Halun iku dadi hal min isim isyarat al khabar li mubtada'in mahdhuf, wa dhamir iku ya'udu ala man ra'afa al ma'lum minasiyah. Bikilafihi pengertiannya piye? Ai hala qawli hadzal ladzi tegesi ing dalam keadaan anane ikilah wong tanah jasa kang najis apa sawuhu pakaiane wong iku mutalab basan dienggo bihila bi mukhalafati man kan laene wong ra'afa kang mimisen sapa man. Anane kita mimisen dengan kita memakai pakaian terus adalah gubak geteh atau geteh mimisen mau kerujusan ini pakaian akeh ini kan misalnya aku berarti itu okay? Nah, dan itu caranya menghilangi sudah menyikapinya sudah berbeda. Nah, pakaian, segupai pakaian harus dibersihkan lah, ambil ini cek aku nih dibersihkan sedemikian rupa. Aneh, mimisan cukup sementing dohirul fami, dohirul anfi dari
dohiri atau luar hidung wis ora ke kita. Au hadzal ladzi utawa iki lawang tanah jasa kang najis. Apa sabuhu pakaiane alladzi iku munabbas basun iku dienggo. Bimu khalafati kelanu layani man ra'afa. Nah, wadhalika utai mengkono-mengkono kaluhu bihilafihi durmau. Napa kondo da'ono khilafihi bihilafihi fi mas'alatina li'ana man karono satemi wong ra'afa kami nisen sopaman iku laisa ora'ano iku lantudiman apa kudratun kemampuan ala atau wajiban kemampuan ala izalati ru'afi yang atasi ngilangi mimisan. Falidharik maka krono arayim permuli anna man ra'afa lam yalzamu maka rawajib bu'in wong opo ing kita uhu opo mandekake ra'af. Walazimat hu lan wajib bu ewang apa sholatu sholat ma'at tahafudi sartanin juga tenanan sangking getah mimisen. Contohnya mingwis maknanya nampak disumpani kayak dini besar nantengang ya. Kenapa harus dibedakan corong ini bikin lafi wifi mas anatina harus dibedakan antara mimisen dengan getah yang lainnya heten karena li'ana man ra'afa laisana kudra ala izalati ra'af. Orang yang mimisan itu tidak mampu untuk menghilangkan mimisan. Betul? Mimisan ati lampi yo arep mampetake wis bingung. Ono sing kadang disumpuli mbaku, ono sing kadang kan ngoten ya kan nggih. Lah iki kok kon ngilangi ndak bisa, ndak mampu. Engko menanti dengan apa? Berhenti nyasen diri kan ngoten to. Tapi nek najis kan mampu diilangi. Ngoten. Faridalik lam yazabu ikita'ulu karena orang yang mimisen itu tidak mampu untuk menghilangkan mimisen maka ya dia tidak berkewajiban untuk menghentikan mimisen oh, tetap repot anyel. Nah falazimatu as-shalah ma'at-tahud maka sikap yang harus ditempuh dia tetap harus sholat namun dengan cara menjaga sungguh-sungguh akan mimisan tersebut ben ra netes. Iye carane disumpel-sumpel kaya dene njogo pas beser. Dan bimas alatina e masalatir ra'af qalu wa anqalin. Wa anqal kembali ke ilmu ini. Wa anqalin dinin lan di sepuro apa lumpur kang sithik. Wahan kali ini tinelan di sepuro atau dimaafu opo lumpur sing sidik mahala mururin kan ono ing dalam panggonan lewati wong mutayak konin kan diyakinake opo naja satu hu najisitin lumpur walau bimugan radin senaja sebab najis mughalado lil masyakati karena abote saking ngindoni najis ngindoni paham ya indo menghindar karena beratnya untuk menghindari najis nah, daripada paham indo malam tabqa indalem selagi ini orang tetap opo ainuha bentuke najis mumayyizatan hale iso dibedake. Bedake iki iki tai napa misale asu to ora. Nah iki wa anqalini dinin mahala mururin mutayaqqanin najasatuhu walau bi mughalladin lil masyaqqah. Dan lumpur yang sedikit saya udan ini iki pas susu udan lumpur yang sedikit yang najis lumpur najis yang lumpur yang sedikit yang berada di jalanan tempat jalan apa lewat berarti di jalanan
yang diyakini akan kena dosanya meskipun dengan najis mur lalu itu hukumnya dimakruh. Ka'arsain apa lil masyakoh karena beratnya untuk menghilangi lumpur yang ada di jalanan tadi. Jadi nek usuk mudan sedo betoan niku kok ana wani kulit ana mendil ana tepak asu napa najis-najis asu niku dimakruh. Dimakruh. Ya. Karena masyakoh tapi dimakruh mau malam taqwa inwa mumayyizatan. Sepanjang bentuknya najis niku tetap tidak tetap malam taqwa inwa mumayyizatan. Sepanjang bentuknya najis itu masih sudah tidak tetap. Jadi wis ora iso dibedakno endi iki lumpur, endi iki rabu, endi iki najis. Ngoten ya. Tapi nek iki iso dibedakke karena ini kurang dimakruh karena mudah untuk menghindari. Ini loh ya, oh pas ini ada lentongnya, ini kan mudah harus dihindari. Maka dimakruh ini mergulil masyakoh, kesulitan untuk menghindari. Lah kesulitan untuk menghindari itu letaknya ini ya mergul mau misalnya ngerti ini ada ada rabu ini dalam kalau mau nah, atau ada tai asu nah, tapi setelah di delok-delok nanti ki mau kok ya ini sini kiri mau kena ono mungkin wis campur karo ndut lebu dengan pecahan-pecahan ngoten niku maka niku dimakruh karena jalan kro niku wis dadi bahasan bagaimana kotoran-kotoran najis ketika kita berkendaraan ojo saiki numpak roda nggo butuh bertani kok pun makruh wis ora usah bingung-bingung sebelum kedungan dalan itu nggih bon makruh. Wa an qalidin lafal iku mau ma'tufun ana damin ay wa yufa taqsid ngapura apa an qalidin sidike endut to lumpur ilah fi saubin kangenani pakaian di mana ni kangenani ya coba ing dalam pakaian rasa gaya manuta pesta fi saub fi saubi kangenani napa pakaian wal badani lan badan. Nah, main bisa biar kok gimbal, no. Badan harus kok lo. Ya. Artinya lumpur yang sedikit yang diakui najis tadi, yo jelas pun najis sih. Kronon kupat najis. Kok ngenani pakaianmu, ngenani awakmu, ni kunek sidik dengan murah, no ya. Wa ining tasaro senajan nyebar apa kali ditinin biarokin sebab keringet awnawi utuh sepadane arok mimma nyatani sangking apa wae yuk tajukan dibutuhi apa ilaihi ma dunal makan ora sebab panggonan sing kena najis atau panggonan lewat dadan lah idla yang ummu karena ora umum ora sering terjadi apa al-ibtila'u peristiwa ngono mau ujian ngono mau sing peristiwa dalan ana lumpure najis karena orang pemerah jaman saiki gitu jaman saiki letong ya wis raning dana mendil raning dana asu ya wis teniko mboten bihi sebab ing tasyara fihi ing dalem makan. Jadi dimaafkannya, dimakfunya, nah kotoran atau endut lumpur yang sedikit, yang jelas-jelas najis, mengenai pakaian atau badan, meskipun toh lumpur tadi itu tersebar dengan sebab keringat ataupun yang lainnya, ya ini gara-gara perkara yang tidak dibutuhkan. Wis mbah pergo. Uskut apa garu-garu atau apa apa akhirnya menyebar niku tuh dimakfu tidak gara-gara pak nawa dunal makan bukan gara-gara tempat ya lo misalnya tempat neng kono dalan neng kono kok sambian niku wis ana apa menyebari karena kena angin gede terus
ada mabur rutin ini sampean, nah ini kue serah dimabur menaik. Tapi nek menyebarin ini kue sampean, ini awak sampean, mergo krik, wis gopak terus dedek-dedek mergo kriket, jenjennya kan najis tadi bu. Tapi mau kan maksuse, nah meskipun kue ngeluduk, kena keringetan toko kukur-kukur, arin jalar kesana kemari, ini kue ndak apa-apa aneh tetap dimabur. Tapi nek menyebarin karena tempat itu sendiri yang ada jalan, mergo angin gede dan seterusnya, itu baru tidak. Karena apa? In layak umal, in layak umul, in al ibtilah bibi. Karena kejadian itu kejadian dalam ono apa? Ono duti sing najis mau orang umum. Maknanya tidak sering terjadi. Wa kharaja lan kejaba bikoni lima kelan dawuh sidike najis, sidike lumpur sing kena najis. Dukira kang wis diterangake apa ma, apa kasiruhu akae ma. Fala yufa mongko ora den ngapura apa anggo kasiru kada min ajnabi kaya dene getahe wong liya. Mengecualikan dengan kata-kata wa anqalini tine, berarti napa kasiruhu wa angkasiriti nin ngoten ya. Nek debu endut sing kena awak, kena pakaian awak dhewe pas mlaku-mlaku ning dalan niku kok akeh. Nah, niku ndak di ngapura lagi. Fala yufa anhu, maka tidak dimaafkan. Gitu. Jelas endut cuci pancen-pancen kok akeh kena awak dhewe, pakaian awak dhewe nek akeh ora dimaafkan. Kada min ajnabi disamakan dengan getehnya orang lain. Nah, sekarang wadah bitul qalil utai pelanggarane lumpur najis sing sithik. Najis kang sithik guna ing dalam kene lumpur. Wa ya lumpur iku alladhi lumpur layu sabu. Kang ora dibangsakake sapa saibu wong sing kena lumpur, wong sing duweni lumpur berarti wong sing kena lumpur. Lumpur, kepak lumpur ila saktotin maring geblek, napa tiba tiba gebledak iya jajak gebledak saktotin apa bahasa njenengan bahasa Indonesia ini gebledak ini napa tergelincir ini udah tergelincir itu udah karo tiba deh. Preset kebeletra kan cekangkang ngono ketho. Ya, ya tok kebeletra mbek kepreset wis beda. Lah. Geblek. Ah, mati meneh. Bahasa Indonesiane jero apa? Pan gebeletra. Jatuh yang keras. Jungkel. Nah, spoen niku. Sing ngon dhewe ala sae ini ngate suwi-suwi aku buatin to jungkel. Jungkel iku jatuh tersungkur bukane iki nek jungkel kubane iku kan mungkeret tibane. Lah nek napa sakto niku jengkang. Tiba padha tiba lho ya. Nah, tiba jengkang rumah nek ngene mungkeret kubah. Ala waji kang ana ing wajah wong. Aukin latin utawa sidik tafadu kan ison terso wain kasuro senajan akeh apa endut urfan ing dalem umumi wang kasiru utai pelanggerane endut sing akeh wayok kasir iku ala nindut yung sabukan pantes atau dipantes sakit dibangsa ake sopo sohibu wong sing kena endut ila dalika mare mengkono-mengkono kejengkan karo kejungkel. Nah, kejengkan, kejung, sakto mau kejengkan, kubuah kejung, kejungkel. Nah, ngono to nggih, nek kejengkan geblak, nek kejungkel mungkrep, ya to. Nek kejengkan berarti ning ngisor, nek kejungkel ning dhuwur. Nah, ya to. Mungkrep karo rumah.
ini kan penting, mau kan endut sidik niku di ngapura najis. Nek akeh ora di ngapura ketika ngenani pakaian dan diri kita. Nek plang-plang gerane akeh mbek sidik endut niku mau ya. Endute ora kosek ngenani awake dhewe endute. Nah ya. Wa dhabitul qayluna huwa alladhi la yusabu sahibu ila sakta ala syai'in au qubatin ala wajhihi. Pelanggerane endut sing sithik niku alladhi la yusabu sahibu ila sakta, yaitu endut yang mana orang yang melewati tidak mungkin kejengkang, noe, tidak mungkin kejengkang ataupun kejungkel. Jadi nek ana dalan uang niku lewat kok ora mungkin kejungkel, ora mungkin kejengkang. Nah iku berarti diarani dute sithik. Nah nek endut kok mau kok najis terus kenawake dhewe di ngapura. Paham ya? Kan ana to nek iso mari kejengkang, iso mari kejungkel. Nah, wis iku pancen sing bisa sing paham. Yang biasa kejungkel karo kejengkang. Nek bae sipol wis aspal kok meneh kali gawe anyar bareng. Anyar nang tokno. Kayak mateng iki. Fala yu'dhibu aqbatin al-aqillatin tafat wa in kasura urfan, atau sedikit sekali bisa menjaga diri agar tidak gupat meskipun to niku wakeh cara umumnya. Jadi ningkono janjane niku secara umum niku wakeh, secara umum niku wakeh dudu wah kono ndut kendut do belajar kok usum mudan. Tapi akeh-akeh wong itu sulit untuk menjaga dari iku wau gopak atau kecipratan endut ya kaya saiki niku nek ana kedongan-kedongan niku to kan sulit untuk menggir, ya wis itu dihukumi si sithik, ngoten ya. Sehingga nek menami ndak kaya mungkin darane kok nek pas saiki ngendikan dhuwur e. Sing legokan iku apa ya? Hutan penggaron iku nek udan mesti napa kaya? Abstrak kan ni lah, ni kan uang terbang lewat pun, awak mesti orang ini susah sih kecuali dua ilmu loncat baju gitu. Ni ku berarti kilah tahafut, berarti nak lewat kuno kecipratan, ni ku dimaksud. Lawan kasir buat alati yang sobu sohibin latani. Endut sing akeh, lumpur sing akeh, yaitu lumpur sing cara wong lewati iku biasane napa? Kejengkang atau kejungkel. Nek oh iku lumpur endut marai kejungkel, kejengkang cara dibidak lho wis umume lho. Lah itu berarti endut lumpur dihukumi akeh kok nganti iku endut lumpur najis ngenani awake dhewe boten dimakruhan ya. Mahala mururin huwa teko nunggu mahala mururin iku ala loy utomo mingkoli wairish mingkoli wairih tinimbang atau daripada penghentikane sakliane bahfatul mu'in syari'in rupane syari' jalan idil madar krono utai hubungane hukum alam iku ala mahal mur ingatasi panggonane lewat sawa'ul podohu kana onopo mahal iku syari'an jalan alway rautak sakriyai dalan mutayak kone najah satu iku dati sifatun lidinin dati sifat maring din, berarti angkori dinin mutayak konin kanan-kanan wafit tufa lan iku terkait dalam tufa wabis utayak kuni utepa dani tayakun. Oh yakin ihbaru adli riwayatin utai ulai paring ngekobar wong sing kena dipercaya apa nih riwayatan riwayati omongane bi kelawan najis. Ya wis sampeyan iku ora yakin nek najis kuwi apa endut sing dalan mau najis, ora yakin. Tapi sampeyan diomong-omong, ada awas kuwi mau najis lho kuwi ana asu ning kono, ana wah kuwi najis. Nah, niku berarti hukume padha karo kuwi yakin dhewe nek merona najis di situ. Bener ya? Padha karo kaya nika bulan. Bulan isbat. Nah ini kan harus yakin roh dewi. Tapi nek ora roh dewi ada khabar wong sing kudu dipercaya kaya awake dhewe iki to. Nah,
lewat depan, lewat apa kan sudah cukup. Ngoten. Niki ana wong sing terus dipercaya ngomongi awake dhewe kaya kabar, awas dalan iku mau ndut iku mau najis karena iki-iki. Nah, sudah berarti napa hukume bisa menjadi najis meskipun awake dhewe ora ora weruh tenang ngrawuh dhewe. Wa kharaja lan kecoba bil mutayakin lan dawu mutayakini najasatu apa ghairu sakliyane mutayakin. Wa huwa ta ghairu iku madnunuha nyonone najasatu. Awil masyuku ta den mamani apa fiha najasatu. Fa yuka moko den hukumi apa alai ghairu ghairu ora yakin najisi. Bitoharoti klan suci ini endut amalan kerana ngamalan nobit asli klan hukum asali endut iku mau orana najis. Mau kan ono mutayakin najasatuhu harus diyakini kenajisannya. Dan itu mengecualikan wairu berarti ne ono endut ora diyaki diyak najisi. Yaitu hanya disangkul iku najis. Ngule wang dan payung ini ngule ono begini jakeh wang ingu kebuk do di anget kirim dalan dari sekolah sawah ngule iki kedungan iki ke pak lumpur terus napa kebune ngisi ngingkini masih kayak gitu aniku tetap dihukumi suci karena mengamalkan hukum asalnya asalnya niku ra'ono najis najisi al-asu tak muqaddamun darwini walau bimuhon latin senajan kelawan najis malato ay walau kanat tegesi senajan ono opoan najis satu najis kangenani endut oto najisi endut iku bimuhon ladin sebab najis muhon lato emin muhon ladin tegesi sangkin najis muhon lato wawal te muhon lat iku alkalbu asu walahin jiru lan celeng meski butuh najis tersebut iku taine asu, uyai asu, celeng dan seterusnya. Pelajar kasih wakadiyatu lakihim utai maksudi pengedikan ulama al-afwa indau al-afwa ngapuro mari endut anhusai endut walau muhtalikon sajan endut mau campur bina jasa tikal bin klan najisi asu au nahu yuto sepadani asu secaleng wawah utai maksudi afu iku al-mutajahu kanti gaya wajah terus dikemukakan pendapat yang harus ditonjolkan lasya manuwi-nuwi fi maudi dalam panggonan yang suruh kaangke fi dalam maudi opo al-kilabu asu li'an asyawah yang terosatan biro-biro dalam umum iku makdanu najasati jadi ngon sumberi najis. Ya cara Imam Jarkasi niku ngendika maksude pengendikan ulama. Ulama akan ngendika al-afu anhu. Endut sing sithik mau sing krana najis ning dalan dingapura. Meskipun toh endut niku mau campur karo najise asu to cengeng. Niku ya al-mutajjah. Maknane kata-kata al-afu niku yang harus dimunculkan, yang harus dikemukakan, yang harus diamalkan sing gawe pedoman ngono lho ya. Mawon pendapat iku wae sing ditonjolkan bahwasanya kalau ada endut kepak najis meskipun to najis asu sing endut maning dalan niku hukume makfu lebih-lebih di dalam tempat yang banyak asunya ayo daerah sing akeh asune nah niku nek ora dimakfukan repot gitu nggih terus wong kang ngrewo nyucai najis muhon lado konsep suci terus rako bersolat menahan suci sebab apa? Li'an nasyawari ma'danu najasa karena sesungguhnya jalan umum itu menjadi sumbernya najis yang mana di situ banyak orang yang apa? Mengimu asu karena asu kan meteniko berkeliaran jendane wa asu adi kapak ke kapak-kapaknya ya tetap asu lil masyaqah la falil masyaqah sulitnya menghindari najis iku illatun dadi sebab to alasan lil afi maring ngapura anitini saking lil afi maring kum ngapura anitini saking endut almatkuri kang den sithik teges tutur teges napa endut si sithik
Jadi alasane ndur sithik sing najis seneng dalan iku mau kok di ngapura ning masyaqah. Sulitnya untuk menghindari najis tadi. Meneh nggo sepeda mau motor. Nggo mobilan gampang nggih. Wa ibaratul muni uta ibarate kitab Muhdil Muhtas. Itla buta itu lafal itla buta manane ora kena krono ora kena ono krono ora kena ora alias karena wajib linasi kedua manusia minal intisari saking tersebari tersebar kesana kemari mundar mandir tenawan minal intisari saking mundar mandir terlewat krono ini fi hawa ijib kanggo napa memenuhi kebutuhane nas. Nah, napa jalan raya mau kan di ngapura to nggih? Di ngapura kepak najis asu lah. Terus ndute dan raya banyak napa cara saiki ndut-nduten napa cekel doan banyu berante to. Kok di ngapura nek karena itu labudan nas menan intisar fi wajib menungso untuk memenuhi kebutuhannya bodakan apa wis mesti lewatin apa dah dalan itu mau mundar mandir itu. Nah ini kalau ndak di ngapura ya pesakno menungso malah ketungkul sesuci kabeh urusane ora terselesai ora terselesaikan ya. Itla buda linasi minal ing disarfi hawa ijhin wa kasirun utawi wa akemin kumisakin nas iku layam liku ora mampu sapa kasir ora miliki aksara ilu akeh min sabit tinimbang saking panembok pakaian si siji dan kebanyakan manusia niku pas pas mundar mandir niku yo lewat dalan ngono yo gawe pakaian siji tok moso arep pakaian akeh kan ya repot arep camping ngopi sampean arep ning pasar mestine kalau gue pakaian si siji ya dan iki nek gopak ndundutan percikan dana kok kon nyoceni repot lah kon harus surat ning pasar nek harus surat lunga lah repot nah ngeten ya falau falau umiru mongko lamun diperintah sapa nas manungsa bil khosri kan nyoceni ndute sing ana dalan mau ndut najis sing ana ing dalan kulama asobat hum ing dalam semangsane kenani apa tip ing nas adamat mongko gede apa almasyaqatu kesulitane alih ing ngatasé nas. Oleh sebab itu kalau manusia itu harus dipaksakan untuk mensucikan pakaian atau dirinya yang terkena najis endut tadi ya sudah atau comberan apa saiki kedungan-kedungan nggih dengan dandan itu toh niku akan menemukan kesulitan ya sudah maka hukumnya napa dimakfu. Malam taqo mamas dari adolfiyah murtabata biyufa al-muqadrah keblakoli wa akali tini ainuha tegese ainun najasa bentuknya na najis goluhu mumayiza aido iratan tegese jelas ketoe mufasilatan tur terpisah anik tini saking nawa endut hera mustahnikatin ka ora dadi rusak fi idalem dut anan mumayiza itu maknanya antarane endut karo najis yang di situ tuh masih bisa dipisahkan. Oh iku ana tai lebange iki ana mendide. Tapi kalau sudah mustahdika mane bercampur antarane tai rabu endut tai asu ya asu berarti kan bercampur dengan endut akhirnya kan ndak bisa dipisahkan. Dan itu lebih makul lagi. Wis makul wis bisa dipahami gitu nggih. Wayah talifulan beda wayah talifulan dadi beda apa dalika mengkono-mengkono hukum makfu bil wakti kelawan delok waktune hukum makfu ndut mau niku masih melihat waktu orang anggar nah ya ail makfu tegesi di ngapura ni opaan hundut kalu bilwakti eva yukfa tegesi di ngapura jadi yah tarifu dari kabil makti orang kabe di antem di pukul rata hundut ning dalan gupak najis jadi makfu ni kubo boten wayah tarifu dari kabil makti derok-derok bo
tune. Karena apa alasan mau kanin masyakot? Alasannya di ngabro masyakot. Makanya ya tarifu dari kabin wakti harus melihat waktunya. Oleh sebab itu mesti bin wakti biye fayu famakotin ngabro fi zamani syik apa anduk mau fi zamani syitae fayu famakotin ngabro fi zamani syitae dalam mongsoran rendeng apa amma endut layu faka oratin ngapuro apa anu endut fi zamani say fi in dalam mongso ketiga. Oleh sebab itu karena pemaafan tadi hukum maafu melihat waktu sehingga endut-endut yang tidak dimaafkan di waktu ketiga itu dimaafkan di waktu nomboran rendeng. Inti nih sasarane kaya ngono mau hukum endut dimaafu niku nek pas waktu rendeng karena ono gebladrak, karena sulitnya menghindari blecokan, cipratan, dalan-dalan sing nek napa ketika kan kolil hal itu layak umum, layak umum al-ibtila' bihi hal itu jarang terjadi, akhirnya tidak dimakfu nek ketika tapi nek rendeng ning kono kene mlaku ning kono kene pak undak akeh sing kecipratan gitu nggih. Nah niku akhirnya dimakfu apa meneh sing desa-desa durung aspalan apa meneh ya aspalan tapi wis dorusa ngoten niku to nggih. Wa mahalluhu utai panggonane dari panggonane waktu iku minasobi pas nani pakaian wal badani lan badan orang boleh delok waktu tapi delok sing dikenani, sing dikenani iku mau dikenani endut iku mau isane di ngapura niku nek pancen endut ngenani pakaian utawa badan wis delok waktu yakni waktu naporen rendeng tur sing kena niku nek ora pakaian ya awak baru di ngapura ya. Ae mahalu dalika afi tegese iku panggonane mengkono-mengkono ngapura lumpur sing kena najis mau apa anu am minasa biwal badan iku bayan lan mahal ae fayufa tegese di ngapura fideni ing dalam pucuke pakaian warici lan sikil apa-apa ama endut layu fakak ora den ngapur apa ma fil kami indah melengene klambi waliyati lan tangan. Jadi selain melihat tempat juga selain mempertimbangkan tempat juga mempertimbangkan pakaian dan badan. Jadi ya ora kabeh waktu di selain mempertimbangkan waktu juga mempertimbangkan tempat yang terkena waktu ni orang kabeh waktu endut mau kok di ngapura sing di ngapura ni waktu nomoran endut orang kabeh pakaian orang kabeh badan di ngapura tapi hanya bagian-bagian tertentu sing sulit untuk menghindari nopo kaya sikil karo sarung ini katakan nopo ini sarung ngisor tau nggih. Dan yang wis kena tangan, kena lengan, atau sarung dur dengkul. Nah ini wis orang di ngapura. Nah itu ya. Wa idha ta'ayyana lan nalikone nyoto kita apa yang najasa bentuknya najis fitori di indalan kang ono indalan dalan di jalanan walau mawati akal bin senajan piro-piro gongi da'i asu fala yufa makora den ngapura apa anha ainun najasa wa idha ta'ayyana ainun najasa fitori dan ketika bentuk najis itu jelas terlihat di jalanan walau mawati akal bin meskipun toh jalanan yang jalanan tadi bekas apa tapaknya anjing Pak Halim masalah anjing kok pintar bahasa aja gimana fala yufa anha maka bentuk najis tadi tidak dimaafkan. Oh itu bah kita ada tapaknya asu ya wis ora dimaaf loh berarti masih bisik kan masih mudah untuk menghindari di luar tapak benar ya.
Wa idza ta'ayyana 'ina jasa ay wa idza tamayyaza tegese dalikane dadi beda apa ana najasa bentuke najis. Wa la mutarazun jabatin jabake mutariz mutarizu qawlihi jabake pengendikane sare. Malam taqo ainuha mumayyiza. Wal aula tesen we utama iku atabil nembungane bi fa'il tafrek lan nganggo fa'il tafrek. Walau mawati lafal mawati aiku jamu mauti un jamae lafal mauti ai walau kana tegese lamun ono ai walau kana tegese lamun ono ndimo aku ngene iki mbek ndelok jam dene kadang ilang ndimo ai walau kana tegese senajan ono apa atori kudanan iku mahala wat il kilabi panggonan ngidae asu ae ururi ya tegese lewate asu meskipun ta jalan tadi menjadi bekas tempat tapak nopoan anjing bagi lewat asu tentu ya walam tutkan lan ora di walam tutkan lan ora disebut apa hari loya fitwa fadil jawabannya wa asna wa jakwal awla utesune utama iku iskot ya gugur dan goyah itla makna krono ora arti iku maju tidak berarti ni tangsi sirkilak mare musne asu bidik nantur wa idun dan halimaleh ora no makna meneh tidak ada artian lagi al goyah tu utai goyah asalnya kang rudo iku tuni nyukupi goyah asalnya anda sain goyah tu dan makna yowis cetok rasa diliyai cetok ni falayu fa'in anha falai fa moko ain najah tadi tidak dimaafkan wa inna dzalik asyara ibn imad biko lihi wa laisa lan ora ono iku yufa den ngapura apa anil arwasi saking pira-pira letong mendil atau apalah in bekat namun ijik tetep apa ayan wa pira-pira bentuke arwas ono mendil lentong belek ning dalan jelas ketok bentuke mendil letong bendek tahi niku mboten dingapura nek kepidak ta nek lupai kalahu ngendika sapa iman nawai bu ing lae sayu fa'il arwas fi nasi rodoti ing dalam nasi kitab rodoi imam nawawi lil akli karena iku lil akli fiha karena ono akal fiha idan arwas majalun utenggon merbu inda kasrotia mungguin akai anun najasa. Ya karena bisa akal bisa menangkap ketika najis itu akeh tidak niku gampang nek dimakfu kok penak men kan ngoten. Wong makfu niku karena masyaallah. Wal qalu uti pengendikane ulama fi masjidin kang ana ing dalem masalah masjid iku qadin. Napa mutusi apa qol fi masjidin bisa roti kelan di ngapurone letong kang ono ing dalan bisa roti kelan letong kang ono ing dalan berarti pada e sedangkan pendapat ulama terkait dengan masjid nek kita mau ke masjid terus napa niku pendapat ulama memutuskan nengkono kono letong ing dalan terus awain di kupak lah niku napa dimakfu ibn afi tegese klan ngapura anu saking letong tapi letong sing jelas-jelas ora auros infekir ayang ngandur mau niku ke juga sebagian ulama jadi nek awak ini arep masjid ning dalan kecipratan letong kecipratan apa di ngapura menurut kaul ning nek menurut imam nawawi jelas ndak ada kata makfu sepanjang infekir ayang noel mungkin-mungkin manfaat karena Al-Fatihah. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.